Halo Mas Bro, selamat datang di channel gue Nuga Peri. Sebenarnya tutorial seputar football mobile, Bro. Jadi di video kali ini, seperti biasa kita bakal share lagi ya sebuah config mengatasi lag pada game eFootball 2022 versi mobile, Bro. Dan ini config tentunya terbaru. Sebelumnya 3 hari yang lalu gue udah upload nih yang versi terbarunya versi 6.1.2 setelah update kemarin ya, minggu kemarin. Dan ini ada lagi update config, mantap banget pokoknya. Kalian bisa coba, untuk linknya ada di deskripsi video. Seperti biasa aja, gak ada password, gak ada iklan, pokoknya kalian gak akan bingung jika kalian mencari config di channel ini, Bro. Cara pasangnya juga ada juga di deskripsi video, pokoknya sangat-sangat lengkap, Bro. Gacha. Ini config untuk resolusinya 100k ya, 100.000 untuk resolusinya, jadi nggak terlalu tinggi. Cocok banget lah untuk HP-HP menengah ke bawah yang ngerasa kalian kurang smooth atau ngerasa burik, kalian bisa coba aja config ini. Jadi nggak ada salahnya sih mencoba config itu, karena 100% aman, 100% nggak akan dibanned juga gitu, Bro. Kalian tenang aja, Bro. Kita lihat ya. Oke, Aubameyang. Loh, kalian bisa lihat ini blurnya oke banget, mantep banget, gambarnya sangat-sangat HD ya, sangat-sangat bersih, pokoknya anti burik, face lag juga karena resolusinya nggak tinggi, cuma 100.000, mantep banget pokoknya, Bro. Dan buat yang ngerasa, Bang, di gua nggak work nih, di awal video ya udah gua kasih tahu peringatan bahwa config itu memang bisa memperlancar game ketika memang cocok dengan handphonenya, Bro. Jadi setiap settingan itu memang agak sedikit berbeda, gak akan bisa semua work di semua HP, Bro. Misal kalian pakai config yang kemarin cocok, terus kalian coba lagi config yang hari ini gak cocok, nah itu bisa aja terjadi, Bro. Jadi cocok-cocokan lah namanya config itu ya. Kalau yang HP-nya bagus, pakai config ini pun masih bisa, Bro. Masih bisa bagus. Malah nanti gambarnya makin HD, tapi tetap tidak mengurangi FPS yang udah bagus. Oke, Bro ya. Jadi segitu aja video kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan follow juga Instagram gua, namanya Nuga_Prison. Terima kasih.